jumpa lagi dengan saya, Edi Mutiara, di channel Mutiara Merpati. Pada malam hari ini nih ya, ini malam ya, ini saya kedatangan tamu ini. Kedatangan tamu, Pak Nano ya. Dari tim apa, Pak Nano? Cinemo. Ya, dari daerah? Pegalongan Banyumas ya? Iya, Purwokerto Selatan. Purwokerto Selatan. Nah, di sini Pak Nano mau nyoba ngerasain nih darah mutiara nih. Belajar. Iya. Mudah-mudahan harapan saya nih semua yang ambil traktir mutiara bisa bermanfaat di kandangnya, bisa membawa nama tim Cinemo ya. Cinemo. Iya. Cinemo dengan lebih baik ya nantinya ya. Ini burung muda ya, burung muda ringnya 2023 ya, ringnya 2023. Nah, nah, mungkin untuk pertama saya kasih lihat sertifikatnya dulu ya. Nah, ini sertifikatnya rekan-rekan. Ya. Warna gambir ya. Ring mutiaranya nomor 542. PMT-nya nomor 8211 tahun 2023. Ini bapaknya silver ya. Ring mutiaranya nomor 244, PMT-nya 0090 tahun 2020. Ibunya Megan Telampik, ring mutiara 363, PMTI-nya 0090 tahun 2021. Ya. Lah, ini ke bapaknya dulu, jalur bapaknya ya. Bapaknya itu anak penggoda. Nah, ini penggoda nih kan kami. Jable yang sering berprestasi di tim mutiara nih. Ya. Dijodohkan dengan kelabu merah ya. Adik dari Anggun, jablainya panser biru dulu. Ya. Nah, sekarang ke darah betinanya. Nah, darah betinanya ini anak dari Gareng. Ya, Megan Telampik. Ini burungnya, ya. Megan Telampik ini Gareng nih. Ya, ini Gareng. Ya. Ketemu dengan kelabu ya. Kelabu ring mutiara ya. Ring mutiara nomor 89. PMT-nya 1831. Ya. Nah, ini anak dari Kanaka dan gambir Nippon Midyar. Kanaka ini Kanaka. Jawaranya tim mutiara. Berarti sini masih ada darah penggoda, darah Anggun ya. Gareng, Anakak, Nippon Midyar. Ini burung-burung juara semua nih. Ya, mudah-mudahan harapan saya bisa membanggakan tim Cinemo ya. Purwokerto ya. Tuh. Ini saya serahkan, ya. Pak. Iya. Terima kasih, ya. Om ya. Iya, terima kasih. Ini sekarang saya kasih lihat burungnya ya. Nah, ini rekan-rekan burungnya masih liar nih, baru pegang dari umbaran ya. Ini malah belum dijodohin. Ini burungnya cukup besar nih rekan-rekan. Warna coklat ya. Warna coklat. Matanya mata kuning. Ya. Larnya sisa dua lar nih, punya sisa dua lar. Ya, dua lar. Besar dan panjang ini. Ringnya double ring ya. Mutiara dan 2023. Mutiaranya baja ketrok. Ya, mutiara PWT. Aduh, masih liar kali ini burungnya soalnya. Nah, ini burungnya ya. Burungnya nih. Masih rontok di kepalanya nih ya. Masih rontok di kepalanya. Ini Pak Nano saya serahkan. Ya. Burungnya. Sertifikat ini saya ambil dulu. Ya. Terima kasih Om ya. Ya. Semoga bisa nanti kedepannya baik. Ya, harapan saya juga begitu. Mudah-mudahan menjadi player yang baik. Amin. Yang ya. Penting intinya dilatih dengan baik dan penuh dengan kesabaran, namanya penyik biasa ya. Itu. Ya. 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 Ini darah dari, ya mau cek, ini jujur aja masih uji coba Pak Nano. Masih uji coba,
ya jablek ketemu garing nih, jadinya seperti apa. Mudah-mudahan harapan sesuai harapan lah. Iya. Mungkin itu ya video hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Bisa mengerti tentang take over dari tim Mutiara ya. Diambil ke siapa saja. Mudah-mudahan nanti tahun depan sudah bisa berkibar nih penyiku. Harapan saya begitu. Dan kalau namanya penyik, kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Itu tergantung. Kadang-kadang satu indukan pun juga bisa beda. Gitu. Ya. Mungkin itu ya. Barangkali teman-teman yang berminat dengan Terang Mutiara, silakan. Kita terbuka untuk siapa saja. Harapan saya semua yang ambil dari Mutiara bisa menjadi player yang membanggakan di timnya. Itu harapan saya. Mungkin itu video hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Selamat malam, selamat beraktivitas. Mutiara Merpati. Yes.